السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا الصيام في شهر رمضان. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن جاهد بجهاده إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب العزيز: ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كتبنا في زبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العظيم. Hormati Sobat Musyid, Tuan Nazir, Malan Nazir, Sultan Kuasa Masjid, Tuan Imam, pimpinan masyarakat, seterusnya kepada sidang jemaah muslimin muslimat yang hormati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam berbahagia ini dapat sama-sama kita meneruskan Ihya Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan dan hari Ramadan dengan solat sunat tarawih dan juga dengan tazkirah pada malam ini. Apatah lagi kita sedang berada di 10 yang akhir. Dan kebetulan malam ni malam ganjil pula, malam 25. Setelah pasti kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah dan doa kita yang berterusan supaya malam ini kena dengan Lailatul Qadar dan doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada malam ini alhamdulillah kita bukan saja melaksanakan sunat solat tarawih sunat, tetapi kita dapat bertazkirah satu benda yang wajib. Dua kita dapat. Sunat pun dapat, wajib pun dapat, menuntut ilmu. Kalau kita tarawih saja, sunat je dapat, wajib tak dapat. Jadi kan tazkirah ini adalah satu benda yang wajib. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu satu keperluan. Macam puasa Ramadan ni, hukumnya menuntut ilmu ini bagi setiap orang yang mengaku sebagai seorang muslim. Jadi dengan sunat tarawih pun dapat, tazkirah benda wajib pun dapat, dua dapat. Jadi kalau tak ada tazkirah, mana dapat sunat je lah. Wajib tak dapat. Itu kelebihan yang kita dapat bila kita adakan tazkirah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi kita sudah berada di penghujung ini. Carilah, ya, tingkatkanlah ibadah. Tapi malangnya tengoklah di penghujung ni, masjid pun dah hujung ni tengoknya dah. Orang tak ke mana tak tahu. Dah berapa kali dah sebut dah tu. Tak reti-reti bahasa, kata orang perang kata lagi. Orang sebutnya sepatutnya 10 akhirnya kita bawa anak isteri kita. Jangan buat apa program. Malam kita datang ke masjid untuk mencari malam Al-Qadar. 10 yang awal kita datang ramai-ramai buat apa? Bukan ada apa. Ada hadis ke Quran katakan, siapa yang datang 10 awal, 10 Ramadan yang awal, satu malam ada mes ketui, ada? Tak ada. Yang ada 10 yang akhir ini. Patut ini yang kita tekankan. Bila masuk malam 20, abang tak ada kuih-kuih, tak ada bakul kuih, tak ada apa. Kita datang bawa anak ni. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau suami dapat Al-Qadar tu Qadar, isteri dapat tu Qadar, anak pertama dapat tu Qadar, anak kedua, anak ketiga, anak 12, bini kedua. Bayangkan semuanya dapat Al-Qadar la tu Qadar. Allahu Akbar, betapa bertuahnya tuan-tuan. Itu yang kita nak ramai-ramai datang 10 akhir ni, cari balik Al-Qadar. Orang yang datang Qadar, dia datang bakar kuih. Itu masalahnya. Tak reti-reti. Dah kabur tiap tahun dah kabur dah. Cari 10 akhir ni. Buat no hand je. Patut orang perak lah. Tak reti bahasa. Patut itu tak nak buat kuih bang. Nak kuih beli je. Nak buruk malam raya. Harga terbabas. Ha beli macam tu. Bang, 10 akhir kita tumpukan macam tu. Bayangkan seluruh keluarga tu dapat. Allahu Akbar. Tapi inilah orang Melayu. Tak reti-reti. Tengok kan, dah susut. Dulu malam pertama, ya Allah, sampai kelongkang-longkang orang semayang ni. Oh, saya tengok malam pertama terawih. Surah-surahnya pun lambuk orang. Saya datang tiap bulan kuliah situ. Tengok tak ramai macam ini. Ini plan yang mana turun manusia ni, dia kata. Tak datang. Apa nak cari ke 10 yang awal? Ni 10 akhir ni. Patut kata. Tapi itulah sikap kita ni. Tuan-tuan, itu sebab kita semua nak, semua saya yakin puasa ni nak dapat takwa. Pasal apa kita nak takwa? Karena innallaha yuhibbul muttaqin. Allah ni hanya kasih kepada orang bertakwa. Orang bertakwa minta maaf, Allah tak kasih kepada dia.
Itu yang kita nak cari takwa tu. Pasal apa kita takwa? Wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin. Ketahuilah kamu, ketahu sesungguhnya Allah tu hanya bersama orang-orang bertakwa. Orang tak bertakwa, Allah tak bersama dia. Itu yang kita nak cari takwa. Pasal apa nak cari takwa lagi? Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah, wahai orang yang berakal, kata Allah, semoga kamu berbahagia. Bahagia dunia akhirat hanya orang bertakwa. Orang tak bertakwa, dia tak bahagia dunia akhirat. Mungkin dunia ni bahagia, dia kaya, pangkat besar, banyak harta dia, tapi di akhirat tidak berjaya. Yang berjaya dunia akhirat orang bertakwa. Itu yang kita nak cari takwa. Pasal apa lagi Allah kata innal muttaqina mafada, sesungguhnya orang bertakwa, hanya orang bertakwa saja yang akan berjaya dunia akhirat. Itu yang kita nak cari takwa. Tapi lepas puasa besok, ha? Kita tentu hala, takwa ke tu? Lepas puasa besok, udah tak nak ke masjid, takwa ke? Lepas puasa besok, tak nak baca Quran, takwa ke? Lepas puasa besok, ha, kita masih nengok lagi konsep-konsep ini, masih nyokong-nyokong lagi orang yang nak buat masjid ini, takwa ke? Takwa ke tu? Ini kita nak menilai ni, takwa tak takwa. Lepas puasa kita menilai takwa tak takwa. Ini masa kita lebih. Itu sebab kita nak menjadi orang yang cintakan agama Allah. Ya Allah, jadilah aku ni orang yang mencintai agamamu ya Allah. Jadilah aku orang yang mau beramal dengan agamamu, dengan Islam ya Allah. Kerana ramai yang ini orang mengaku Islam tapi tak nak beramal dengan Islam. Pergi pasal Ramadan punya ramai ni yang menjual dengan orang datang beli. Tengok, dia puasa tapi tak haram bertuduh bagi perempuan. Mau gaibang, seksi lagi. Puasa, puasa, kata hang puasa. Tapi tak beramal dengan Islam. Tengok orang lelaki pula. Puasa tapi sudah pendek. Datang, tengok. Tidak beramal. Kita nak orang yang beramal dengan Islam. Tuan-tuan, ingat tuan-tuan, orang yang tidak kasih pada Islam, membenci Islam, berat hukumannya. Jangan main-main. Kita ni rajin sembahyang, rajin puasa, pergi haji dah. Tapi tak cinta dengan Islam. Pasal apa ni? Ini ada something wrong. Nabi bersabda dalam hadis ni yang sahih. Nabi kata man mata walam yaghzu walam yuhaddis bi nafsu mata syu'batun minan nifaq. Satu lagi Nabi kata man mata walam yaghzu walam yuhaddis bi nafsu mata mitatan jahiliatan. Nabi kata barang siapa yang mati, tak kira siapa, agung ke, sultan ke, pakar perdana menteri, mati dia, walam yaghzu, sepanjang hayat tak pernah berperang, tak pernah berjuang, tak pernah pertahankan Islam, tak pernah. Bukan sekadar tak pernah memperjuangkan Islam, walam yuhaddis bi nafsu, dan tak pernah terlintas walau sedetik pun dalam hatinya nak bersama Islam. Nampak? Selintas tak pernah. Dia kira semayang dia je. Pakai jubah, pakai serban. Orang serban dia 3 reban. Kita biar yang serban dia. Orang pergi haji tiap tahun. Dia 10 kali setahun pergi haji. Pergi umrah 10 kali. Bersedekah banyak. Tapi kalau sedetik di hatinya tak pernah untuk bersama Islam, Nabi kata mata syu'batun minan nifaq, matilah dia sebahagian daripada orang-orang munafik. Munafik mati dia. Munafik. Orang yang tiada terlintas sedetik hati dalam Islam, munafik mati dia. Walaupun berjubah serban, walaupun pergi haji setahun sekali, 10 kali umrah, tak ada terlintas sedetik, mati munafik. Munafik kalau mati duduk mana? Innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Allah kata orang munafik duduk di dasar neraka, dasar bawah sekali. Yang itu cucuk-cucuk pun di atas. Munafik duduk di bawah. Ini orang yang tak ada terlintas sedetik di hatinya untuk bersama Islam. Satu lagi hadis Nabi kata barang siapa yang mati, tak pernah berjuang, tak pernah buat kerja Islam, tak pernah pertahankan Islam, dan tak pernah selintas walau sedetik dalam hatinya nak bersama dengan Islam, nak memperjuangkan Islam, mata mitatan jahiliatan. Nabi kata mati mayatnya disifatkan mayat jahiliah, mayatnya setara dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Ni Nabi kata, bukan saya ni. Orang yang tak pernah terlintas sedetik di hatinya nak bersama Islam, mayatnya besok mati setara mayat Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, kalau Nabi kata orang yang tak pernah terlintas sedetik pun mati munafik, tak pernah terlintas sedetik pun matinya mayat setara Abu Jahal, Abu Jahal, bagaimana orang yang menentang Islam? Dia tentang Islam. Orang nak buat Islam, dia tentang, dia lawan, dia sokong orang tentang Islam. Mampu apa nak kata? Ha, itu saya tak nak hukum, tak hukum lah. Banyak tempat mampu apa? Mampu cecak kobin, kata dia. Mampu labi-labi, kata dia. Mampu biawak, kata dia. Orang yang lawan Islam.
Orang tak boleh terlintih pun mati munafik. Mayatnya setara Abu Jahal apa ni, Abu Lahab, Abu Jahal ini kan pula menjadi penentang kepada Islam. Takkan tak nampak siapa nak Islam, siapa menentang Islam? Tak nampak ke? Udah puasa 10-10 kali tak nampak juga siapa nak Islam, siapa menentang Islam? Tak nampak ke? Buta ke? Itu tuan-tuan ada beza. Saya biasalah ceramah, orang panggil ceramah. Ceramah, saya ceramah. Saya baca Al-Quran, baca hadis. Tak jauh daripada saya ceramah ada konsert dangdut Zaliha Hamid. Tuan-tuan nak pergi mana? Makcik nak pergi mana? Nak pergi ni ngocok ceramah ke konsert dangdut Zaliha Hamid? Ha, pilih makcik. Ini pakcik kuasa ni. Pakcik kata takwa. Takkan itu tak boleh nak beza? Ustaz Azli biasa dengar, dengar Zaliha Hamid. Ha, pergilah. Pergi. Pergi. Takkan tak dapat beza? Yang ini nak Islam, yang ini menentang Islam. Tak beza ke? Ni Al-Quran, Allah kata apa dia? Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Furqan, Allah kata siapa baca Quran, siapa belajar Quran, dia akan dapat beza mana yang hak, mana yang batil, mana yang iman, mana kufur, mana Islam, mana jahiliyah, mana yang betul, mana yang salah. Baca Quran rajin tapi tak dapat beza juga. Macam mana yuk? Sami aje. Mana boleh sami yuk? Yang ini Allah murka, yang ini Allah redha. Mana ada sama, ada beza. Di mana di mana kedudukan kita. Jadi kalau kita lebih puasa, sokong juga orang menentang Islam, takwa kepada bapak api namanya rupa itu. Dah tahulah dia buat maksiat, tanda Islam, kita sokong juga. Takwa apa nama rupa itu? Takwa ni orang yang patuh kepada perintah Allah. Itu dia takwa. Saya bukan marah, cuma tadi makan kambing dia panas sikit, makan kambing dia tu masalah ni panas-panas pula tuan-tuan. Ini dia, jadi biar lepas ni kita jelas lah, clear tanda. Kalau tak nak tuan-tuan mati munafik, tanda mayat tuan-tuan setara Abu Jahal Abu Lahab, sokong Islam, pasang niat ni. Kalau tak ada niat, pasang sekarang, takut balikkan mati, mati jam munafik pula. Pasang saja aku nak bersama Islam kan Allah Ta'ala. Pasang yang belum pasang niat lah, takut keluarkan mati pula. Sudah mati munafik pula. Jadi orang Melayu ni satu pula. Orang Melayu ni bila mati pakai jubah, pakai serban mayat tu. Itu cerdik orang Melayu nampak. Nak suruh dia sendiwara. Di dalam dunia tak pernah semayang, bila mati jubahkan dia, serbankan dia. Apa ni? Tolonglah tuan-tuan, janganlah nipu Allah Ta'ala. Dan dia di dunia tak pernah semayang, nak serbankan jubah dia buat apa? Nak sudah berlakon dengan Allah Ta'ala pula. Bukan salah dia. Yang mandi tu salah, rapat tu salah dia. Pakaikan jubah serban buat apa? Kalau dia hidup di tepihnya. Tahu? Tapi tak hidup. Teman tak boleh pakai pun katanya. Pakai pun buat apa? Kita mayat juga. Ini kita pun satu. Ini masalahnya. Tuan-tuan, ini dia. Jadi carilah takwa tuan-tuan. Carilah Al-Qadar ni tuan-tuan. Al-Qadar carilah tuan-tuan. Mungkin ada ni belum lagi turun. Carilah bersungguh-sungguh tuan-tuan. Karena seolah-olah kita beribadah 83 tahun berapa bulan tuan-tuan. Carilah tuan-tuan. Tahun depan tak dapat tak tidur, carilah tuan-tuan. Akhirnya saya nak bawa tuan-tuan kepada berita yang berlaku kepada saudara kita di Rohingya sana. Berita ini tak banyak yang tersiar tuan-tuan. Orang tak tahu betapa deritanya umat Islam di jiran kita tuan-tuan. Saya merasa ralat tuan-tuan dengan Cikgu Azmi. Kalau di Gaza Palestin, saya boleh hantar bantuan. Saya boleh sampai di Gaza 3 kali lah saya sampai ke Gaza. Menantar bantuan. Tahun ni saya tak pergi. Nak raya sana. Kawan saya tak boleh pergi. Susah katanya. Nak pilih raya dekat katanya. Kata sangkut susah kata dia. Ha. Saya pun dah jemaah tak bagi, saya tak pergi lah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, kalau jauh pun kita boleh pergi, takkanlah yang dekat jiran kita Rohingya tak boleh bantu tuan-tuan. Allahu Akbar. Deritanya umat Islam di sana. Siapa nak bela mereka tuan-tuan? Jeritan kanak-kanak, jeritan ibu-ibu, jeritan orang-orang tua yang tak berdaya, minta tolonglah kami umat Islam yang satu akidah dengan aku, yang satu Tuhan dengan aku, yang satu Nabi dengan aku, yang satu kitab dengan aku. Tolonglah kami, kami tak tahan dengan penderitaan yang kami terima hari ini. Siapa nak sahut seruan-seruan mereka ini tuan-tuan? Kalau kita yang dekat pun tak bantu, apalagi orang yang jauh tuan-tuan. Maklumat saya dapat tuan-tuan, setakat ini dalam masa 6 minggu tuan-tuan, 6 minggu umat Islam yang sudah terkorban di Rohingya 52 ribu orang tuan-tuan. 52 ribu orang selama 6 minggu disembelih tuan-tuan.
orang Islam di sana. Yang lebih teruk tuan, wanita-wanita berumur 6 tahun sampai 12 tahun dirogol sampai mati. Bayangkan anak kita 6 tahun tuan, dirogol sampai mati tuan. Tidak adakah pembelaan terhadap mereka tuan-tuan? Kenapa terlalu murah tuan-tuan darah dan nyawa umat Islam? Kenapa terlalu murah? 52 ribu telah menjadi pangsa. 26 buah masjid sudah dibakar, termasuk jemaah-jemaahnya hangus dibakar. Tak ada perasaan ke tuan-tuan? 60 buah kampung dibakar, setengah kampung dengan orang-orang penduduk dibakar hangus. Tak ada perasaan ke tuan-tuan? 5,000 pemuda sudah ditangkap, hidup atau mati tak tahu. 5,000 pemuda ditangkap. Semenjak 3 Jun yang lalu sehingga sekarang dikabarkan 200,000 pelayan berada di perbatasan Bangladesh. Yang lebih menyedihkan kita, negara Bangladesh tidak membantu. Bayangkan orang-orang Rohingya naik sampan menyambung nyawa dengan ombak pergi ke Bangladesh. Sampai di Bangladesh, tentera hantarkan balik ke Myanmar, ditembak mati oleh tentera Myanmar. Bangladesh tidak hati perut. Hasina ni, Perdana Menteri sekular, dia menghapuskan bismillah dalam pelanggan Bangladesh. Dia menghapuskan perkataan Islam dalam perlembagaan Bangladesh. Tidak boleh diharap. Seolah-olah Bangladesh kerana di Rohingya sekarang ini lebih teruk pada Palestin di Gaza. Gaza di tembok sana, tembok sini, sana mereka nak masuk ikut Myanmar tak bagi masuk, nak masuk ke Bangladesh tak bagi masuk. Kita nak masuk ke mana tuan-tuan? Bantuan tak sampai. Kita pernah hantar beratus kampit beras yang sampai 2 kampit. Dia nak makan apa tuan-tuan? Cukuplah cukup seorang makan mentah-mentah tuan-tuan. Nak mana kuyuk tak ada, api tak ada tuan-tuan. Itu penderitaan orang di Rohingya sekarang. Solat tidak dibenarkan tuan-tuan. Solat tidak dibenarkan. Dan imam, 62 imam telah ditangkap, hidup atau mati kita tak tahu. Tidak dibenarkan orang Islam menunaikan solat. Yang lebih sedih tuan-tuan, kedai-kedai milik orang Buddha Kristian tidak dibenarkan sama sekali menjualkan makanan kepada orang Islam. Mereka nak makan apa tuan-tuan? Mereka manusia macam kita tuan-tuan. Mereka berpuasa, mereka nak berbuka tuan-tuan. Bayangkan kedai-kedai orang Buddha Kristian diarahkan jangan menjual sebarang makanan kepada orang Islam. Mereka nak makan apa tuan-tuan? Kita hari ini berbuka, Allahu Akbar tuan-tuan, mewah tuan-tuan. Sudah berbuka kan lepas tarawih maghrib pula. Berbuah-buah tuan-tuan, tapi kenangkanlah nasib saudara kita. Makan atau tidak kita tak tahu tuan-tuan. Tak dibenarkan. Dimaklumkan juga jenazah-jenazah orang Islam tidak dibenar diambil oleh waris. Dan sekarang ni dihimpun, dimuatkan dalam lori, dicampakkan di laut, di sungai. Dan dikabarkan sekarang jenazah orang Islam yang telah terdampar di pantai sedang dimamah oleh anjing-anjing tuan-tuan. Tidak ada nilai ke nyawa dan darah umat Islam tuan-tuan? Ini ke nasib umat Islam? Dan itu sebab kalau di Gaza Palestin mereka ada Hamas, ada senjata lawan tuan-tuan. Di Rohingya sekarang tuan-tuan, umat Islam tidak dibenarkan memiliki walau sebarang senjata. Hatta di rumah orang Islam sebilah pisau pun tidak dibenarkan untuk ada. Nak lawan macam mana? Yang dibenarkan parang-parang pun kena ambil permit masa hari korban nak lepas lembu. Ambil parang di balai polis, lepas itu pulangkan balik. Orang mereka nak lawan macam mana tuan-tuan? Allahu Akbar. Itulah penderitaan umat Islam di Rohingya tuan-tuan. Kalau kita tak bantu tuan-tuan, apa kita nak lawan Allah Ta'ala? Dia berhampiran dengan tiga. Kerajaan kita tak kata apa pun. Tak ada kata apa pun tentang nasib umat Islam di Rohingya. Tuan-tuan jawab dengan Allah Ta'ala besok. Nabi tidak akan mengaku umat pada siapa yang tak peduli kepada nasib umat Islam Rohingya.
Man la yatamam bi amri muslimin falaysa minna. Nabi dengan jelas, siapa yang tak ambil berat urusan umat Islam, Islam telah dimamah, dihinjak, disembelih hari ini, dirogol sampai mati, dibakar hidup-hidup, tak dibolehkan solat. Kamu tak buat apa, aku tak akan mengaku kamu sebagai umat. Biarlah kamu sembahyang banyak mana pun Nabi. Jadi oleh itu kita mari membantu mereka. Bantulah, sekurang adalah niat kita membantu. Dan jangan lupa doa kepada Allah. Dan itu sebab sekarang kita telah mengumpulkan beras, minyak, tepung, gula untuk kita hantarkan. Kami dah sewa satu kapal, kapal India yang nak pergi sewa. Kapal India insyaAllah lepas Ramadan ini, lepas puasa, lepas raya, kami akan pergi satu kapal hantar bantuan. Kami tak boleh akan redah tuan-tuan. Apa jadi-jadilah, kami akan buat macam Mavi Marmara dulu. Nak ditembak, nak apa jadi, biar dunia buka mata terhadap penghinaan terhadap umat Islam. Tidak ada pembelaan hari ini. Kalau kita umat Islam tak bela, siapa nak bela lagi? Kami akan meredah tuan-tuan. Tak kira lah apakah lagi, biar dunia buka mata penghinaan terhadap umat Islam di sana. Jadi malam ini saya nak bincangkan tuan-tuan, derma untuk Rohingya. Bagi tuan-tuan, kalau tak bagi, apa nak jawab Tuhan besok? Kita pergi dok. Jadi kita bagi tu, aku ada prihatin sikit, aku bagi malam ni untuk pelarian Rohingya dan juga untuk kerja-kerja dakwah. Kita akan buat duit ini tuan-tuan. Ya, insyaAllah kita akan pergi. Sekurangnya adalah pembelaan, bolehlah kita jawab Allah Ta'ala besok. Siapa yang tak bagi langsung, doa pun tidak, apa pun tidak, jawab dengan Allah Ta'ala besok. Kamu tidak peduli dan Nabi tidak akan mengaku kita sebagai umat. Itulah penderitaan umat Islam. Jadi inilah kita, kalau bukan kita yang seagama dengan mereka, seakidah, tak bela dia, siapa lagi kita harapkan? Jadi berbekalkan Ramadan, berbekalkan takwa nanti yang kita dapat ini, dan juga berbekalkan kepada Lailatul Qadar yang Allah anugerah kepada kita ini, mari sama-sama kita membantu umat kita yang menimpa musibah. Kalau kita bantu mereka, kita menimpa musibah besok, Allah akan bantu kita. Ini masa mereka, kita tak tahu tuan-tuan. Ya? Jadi itulah saya bersedikit maklumat yang saya dapat berhubung apa yang kita dapat maklumat di Rohingya sana terhadap kezaliman yang telah melampau terhadap umat Islam, seolah-olah tidak ada pembelaan daripada umat Islam sendiri. Jadi malah sama kita bela umat Islam ini tuan-tuan, supaya kita dapat mengembalikan izzah kekuatan umat Islam, mengembalikan kemuliaan umat Islam ini, supaya tidak terus diperhinakan, dipokotak-katikkan sedemikian rupa tuan-tuan, lebih pada binatang. Jadi kita nak mengembalikan ini semua. Jadi saya doakan semuanya dipanjangkan umur sehingga dapat menghabiskan Ramadan, dan paling penting saya doakan semuanya akan dianugerahkan takwa oleh Allah Ta'ala di penghujung Ramadan nanti insyaAllah. Jadi sekadar itu dapat sampaikan, mudah-mudahan dapat menyuntik semangat tuan-tuan berbekal dengan Badal Al-Kubra yang baru-baru ini, berbekal kesemangat mereka, jihad mereka, pengorbanan mereka, itulah yang kita tiup dalam diri kita untuk kita meneruskan kehidupan sehingga kita bertemu Ramadan yang akan datang insyaAllah. Sekadar itu wa qulu qawli hadza wa astaghfiru lazimani wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.